Assalamualaikum teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Nasibku sebagai peternak burung yang gagal jadi sultan burung puter. Gagal jadi juragan burung puter teman-teman, karena 2 bulan lebih ini nggak ada yang ngendok. Tuh ada yang bunyi, ada yang mau kawin, tapi soal bunyi jangan ditanya lagi. Rajin soal bunyi, cuman kalau soal bertelur ini gagal semua, ini nggak ada yang bertelur. Meskipun kemarin itu sempat direnovasi, sempat saya sekat-sekat itu 2 pasang, nggak ada yang bertelur. Gagal jadi sultan perputeran teman-teman. Duh, terpaksa ini banting setir teman-teman. Kalau begini jadinya ini, mari kita cek dulu teman-teman. Dan ini ada yang pura-pura bertelur, cuman ini nggak bertelur. Nah ini coba saya jawil dulu, tuh nggak ada telurnya teman-teman, nggak ada ndoknya itu. Nah itu, aduh nggak nyampe tangan saya. Itu hanya pura-pura itu, bohong. 2 bulan lebih banyak yang pura-pura di sini nih, payah ini. Ini terpaksa harus banting setir teman-teman. Kalau seperti ini lagi nggak ada itu, nggak ada telurnya. Dan ini lagi, ini saya yang masih ragu ini. Ini betina semua. Kenapa? Ini saya ketawa terus. Ini akibatnya kalau gagal jadi sultan. Jengkel-jengkel setengah ketawa teman-teman. Coba saya kasih makan dulu teman-teman. Tuh makannya masih, airnya juga masih itu. Yang bawah ini yang habis ini pakannya itu. Nah itu jagungnya habis. Soal makan ini rajin ini. Kita masukin aja ini sama apa namanya, toples-toplesnya ini, biar puas. Ini yang saya ragu teman-teman. Yang ini betina semua apa jantan semua nih yang bawah ini? Terkadang kelihatan jantan, terkadang itu kelihatan betina. Tapi kok suaranya terkadang kecil, terkadang itu kalau bunyi itu suaranya besar. Ini yang saya ragu nih, yang bawah ini sepasang ini yang saya sekat. Kalau yang di atasnya ini enggak, ini benar. Tuh. Sempat telat makannya ini. Cuman yang enggak terlalu lama. Tuh, makan. Oke, tutup kembali. Jagung sudah habis berapa kilo nih semenjak lockdown nggak mau bertelur. Ini lagi, ini yang kemarin itu yang apa namanya, tarangannya sempat dipancal itu. Sempat dipancal yang nemplek di dinding itu, saya tembok itu, di tembok bisa jatuh seperti itu. Tuh. Ini yang ragu saya, ini betina semua apa jantan semua ini? Yang bawah ini terkadang itu kelihatan besar, teman-teman. Terkadang kelihatan kecil, terkadang suaranya besar, terkadang kecil. Apa ini bencong kira-kira? Kalau ini bener nih. Nah, ini. Ini jantan yang betina, yang sana itu betina itu, yang sebelah sini itu yang jantan. Soalnya kemarin itu waktu manggung, waktu bunyi itu suaranya ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang sebelah sini ini yang jantan. Itu ya, yang mangkring itu di atasnya ini, di atasnya ini tarangan ini. Bisa jatuh seperti ini kalau nggak dipancal, ini nggak mungkin jatuh, teman-teman. Cuman nanti atau besok saya pasang lagi itu. Biar apa namanya? Biar di atas gagal. Pergagalan ini pokoknya gagal. Ini lagi, cuman kalau soal bunyi
jangan ditanyalah rajin. Ini yang ini pura-pura, ini pura-pura bertelur. Banyak yang pura-pura bertelur tuh. Terkadang siang-siang itu semua mapan di apa namanya di tarangan, cuman yang nggak mau bertelur. Duh, payah. Cuman saya selalu tabah, teman-teman, meskipun gagal tuh. Ya, sekian dulu teman-teman video dari kami, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.